Pakatan Harapan ni rebranding kononnya kepada Pakatan Rakyat yang telah berpecah belah. Dulu dalam pilihan raya ke-13 mereka bersungguh-sungguh dan mendapat kemenangan yang agak besar juga walaupun dia tak dapat nak menumbangkan Kerajaan Persekutuan. Tapi oleh kerana mereka ni hanya berpakat semasa nak pilihan raya, dan yang kedua mereka tak ada agenda. Jadi semata-mata menempuh pilihan raya itu hanya untuk menumbangkan kerajaan. Sebab itu bila lepas pilihan raya mereka berselisih faham dan pendapat, maka akhirnya ada yang keluar dan sebagainya. Dan hari ini dibagi rebranding yang baru atas nama Pakatan Harapan kerana ada parti yang keluar, ada parti yang masuk. Sedangkan kita Barisan Nasional, 14 parti daripada kita tubuh sampai hari ini, semua memang ada masalah, ada isu, tapi kita boleh selesaikan sedalaman. Yang akhirnya 14 parti ini sampai hari ini kita intact as Barisan Nasional. Sedangkan Pakatan Harapan, dulu Pakatan Rakyat, baru berapa parti? DAP, PKR, PAS, sebelum ini. Lepas tu sekarang ni PAS tak ada, ganti dengan PAN, tambah dengan Bersatu. Dulu 3, sekarang 4. Tapi adakah rakyat yakin mereka ni boleh menang pilihan raya dan mentadbir kerajaan? Sedangkan sama mereka pun hari ini berselisih faham antara satu dengan yang lain. Dan saya dapat maklum balas daripada ramai kawan-kawan yang duduk pembangkang. Contohnya PKR khususnya kan. Dulu Tun Mahathir yang penjara kan Anwar Ibrahim semasa dia merintah, malah sebahagian besar penyokong-penyokong PKR yang bertungkuh lumus buat sampai ada yang kena tahan polis, kena pukul dan sebagainya. Hari ini tiba-tiba Tun Mahathir pula reverse nak baik dengan PKR. Dan ini saya percaya akan menimbulkan lagi banyak kemarahan di kalangan anggota mereka kerana mereka ni tak konsisten. Pakatan pembangkang ni cuma nak melang pilihan raya je. Dia bukan sebab nak membangunkan negara dan sebagainya. So rakyat kena faham ni.